Oh, wes. Saya bertanya nih pertama ya, apa syarat utama untuk membahas judul ini? Ilmu apa syarat? Syarat utama untuk membahas ilmu ini, karena ilmu saya di sini yang saya tonjolkan itu ilmu tafsir ya. Syarat utamanya itu dia persoalan Anda di sini. Anda itu ulum arabiyah. Yang dibahas ulum Quran ya. Ya. Al-lamahul bayan. Mahu al-bayan? Asy-syamsu wal qamar husban dan sebagainya itu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih aksa sebagai mufasir dalam hal ini, Anda atau Maurice Bouquet? Monggo. Tadi Anda mengatakan apa, Pak? Yang lebih layak menjadi mufasir keilmuannya saya mengutip ilmu Quran tematik. Dia tematik enggak? Dia tematik. Nah, terus dia integratif enggak? Ya. Dia sampai ke paleontologi. Ya. Anda enggak kok. Ya. Salah aja keliru terus. Ya. Ini bedanya Anda sama-sama mufasir. Bahkan dia berubah jadi Islam. Loh, kurang apa ya? Ya. Saya baca itu tahun 80-an, jauh lebih baik dari ini mengapa ya. Saya sudah baca buku-bukunya Mas Bukai ketika saya mahasiswa. Paham ya? Paham ya? Ya. Nah, salah sampai ngomong Mas Bukai bukan pasir. Dia bukan dosen tafsir, itu benar. Dia dosen tafsir ya. Dosen tafsir kalau saya Muhammad Abduh gitu buat Duha gitu kan. Dari mana ini? Itu dosen tafsir. Kalau pasir tidak harus jadi dosen tafsir. Tapi dia menafsirkan, jelas sekali, ya, hati-hati ya. Jadi menurut Vivian, dia lebih absah untuk menafsirkan soal ini, karena dia seorang medical doctor. Ya, hati-hati. Ini kan syaratnya medical doctor ini. Ya. Hati-hati loh ya, kembali dulu ya. Agak ngerasa ya, supaya agak ngerasa semata lagi gitu. Kalau lagi bosan, bosan. Nah sekarang, kalau kita baca Quran, ada berapa versi tentang cara kelahiran manusia secara umum? Secara umum? Kelahiran manusia secara umum, ono piro versinya ada berapa? Ya ada banyak. Coba dari contoh dulu, siapa dulu? Kelahiran Adam ya, itu pemanen. Adam ya. Apa maksudnya? Ya aja pemanen. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, bisa ya. Tanpa ibu gitu. Apa maksudnya? Tidak ada ayah, tidak ada ibu, kan gitu maksudnya. Ada ibu ya. Terus Isa itu bisa ada ibu tanpa ada ayah. Nah, Asin ada ayah, ada ibu. Terus, nanti lihat. Sekarang, cloning itu dari mana? Dari sel. Iku dari Quran yang tidak dilihat. Ya, itulah ilmu. Nah, ya iya lah. Coba. Coba sampai cerita. Quran menceritakan tentang manusia itu ada ayat kunci yang bisa dipahami sepanjang zaman. Apa ayat? Bunyi potongan ayatnya saja. Itu yang ada lepas pelajarannya. Kalau orang kita kan jadi macam apa? Wa mimma la ya'lamun. Itu termasuk ilmu pengertiannya. Bukan lan ya, lam. Yang belum mereka ketahui. Nah, sama ini saya ini mudah ngerti, mudah ngerti, mudah ngerti. Itu karena ikro tadi ya. Loh, saya baca ayat ini tahun 80-an. Saya pernah bareng sama Prof. Khairil itu membahas bukunya pasang TV di Gajah Mada sana. Coba tanya. Hah? Saya masih mau. Ya. Jelas? Sekarang, mengapa ayat kauniyah lebih banyak dibahas oleh tanda petik non-muslim atau orientalis daripada ulama sendiri? Itu pertanyaan kalau dari kita. Pojokan dulu, pojokan. Sampai tidak jawab kok. Saya tahu betul tidak jawab. Apa ini? Rasa Arab, lima kata akhirul muslimun bal
Wastu Mirom. Nah, itu bahasa saya. Kalau bahasanya Afghani, ya. Wa takut dama woi. Ini soalnya, maka tafsir ini hilang dari sejarah. Anda tadi ikut populer 1258, meragu. Ingat, 1453, Turki melakukan Konstantinopel. 1517, penggabungan Abbasiyah dengan Utsmaniyah. Itu jauh lebih besar dari omongan orang Arab itu. Tapi kenapa ilmu ini tidak? Nih, tak ada di sini. Melodo suwi. Karena umat Islam, ya, membuat experimental sciences. Kimia, biologi, kedokteran, satu kali, ya, dari kurikulum madrasah sejak resmi tanda petik akhir abad 12 sejak wafatnya Ibnu Rushd. 300 tahun kemudian di Andalusia atau Eropa Barat terjadi revolusi industri awal. Apa ciri khasnya? Experimental sciences berhasil merubah besi menjadi bedil. Itu. Maka dengan menggunakan ini 300 tahun yang dibuang sendiri dari kurikulum, maka orang Portugis yang dibawa Islam selama 701 tahun itu tiba-tiba menjadi penakut dunia itu melalui lakukan. Karena pakai ilmunya orang Indonesia Muslim. Ketemu yang lahat. Nah, boleh apa jadinya? Rempah-rempah. Masa cari rempah-rempah kita dijajah? Itu kan karena kerisi awalnya tidak muni, kerisi konon bisa muni gitu. Untuk benih nih. Nah, gitu. Dengan bahasanya satu kalimat, umat barat maju karena meninggalkan agama yang satu, metafisis, transcendental, spiritual, abstrak, lenek, mitis. Tetapi mendalami eksperimental sensis. Sebaliknya, umat Islam mendalami agama yang tadi dibuang Eropa itu, tetapi meninggalkan eksperimental sensis. Kurikulum terakhir menjadi pesantren dan IA, tiga bukit tadi UIN. IAIN tanpa ITB tadi UGM. Apa? Iya, iya. Paham ya? Itu arahnya. Nah, ini yang terputus. Makanya sampai nggak bisa nafsirkan ini. Kenapa? Karena alirannya bukan jurusan IPA. Iya, orang? Nah, pertanyaan terakhir, supaya kurikulum ini bisa di mana? Ya, sudah lah, usah saya tanya, nanti nyanyi lagi. Itu yang penting, SLTP, SLTA Islam harus berbasiskan eksperimental sensis, ngalahin ujian nasional yang borok, tapi bahasa Arabnya bodoh tak besar. Itu yang bisa jadikan gini. Kalau enggak, yang pincang separuh kayak Anda sangat saya. Ya, tak? Arabnya bicara ayat-ayat biologi, tetapi sekolah yang tahu bio. Ini suasana terputusnya. Gitu ya. Yes, makanya yang orang sopo tiga BK Bui. Unsik udah saya usul bulat balik ya. SLTP, SLTP ada. Itu berbasis eksperimental sciences, melakukan ujian nasional lebih kurang lebih dari mana itu bahasa Arab yang selevel dengan pesantren tuh ya. Ini saya baru datang buku dari Mesir, mohon maaf ini saya cerita, saya baru dari Mesir dan Rusia beli buku itu yang tidak dibutuhkan oleh ulama tapi saya butuhkan untuk pembangunan Islam. Apa? Matematika dari bahasa Arab dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ya. Science dari bahasa Arab dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Yes. Nah, kebetulan ada Inggris, saya beli juga dua versi. Baru saya beli lagi buku belajar bahasa Inggris pakai bahasa Arab. Ini yang akan saya coba nanti di SMP saya. Supaya tidak terputus. Jangan kayak saya dulu di pondok, orang diajari matematika, tapi diajari falak. Untung waras, ya, lewat saya. Itu terakhir itu, ya. Matematika itu satu-satunya eksperimental sensis yang tidak dibuang oleh umat Islam. Mengapa? Karena terkait langsung dengan ibadah makhluk. Yaitu arah kiblat dan tomatur dari pala kita yang dibilang satu Cina. Dan nanti terkait dengan waris. Itu kalau tidak itu, sudah hilang ini. Nah, siapa yang hilangkan? Ini penting. Akhir ini ceramah ini bukan akun. Ternyata yang membuat itu orang Arab yang mengeluarkan kembali Al-Qur'an dan hadis, tetapi sekaligus membuang eksperimental sensis. Bahasa lamanya ulumul kudama, saya dibuang. Makanya kalau ke Arab itu ketemunya nggak pakai Qur'an hadis, baru ini ngamuk gitu. Karena tidak bisa apa-apa. Tidak punya istitho'ah. Istitho'ah bahasa sekarang cara produksi. Ya, ini salah gitu. Jadi ketemu di situ.
Jadi perlu ke depan kalau tafsir mau dibuat, bikin eksposisis, CTA, logo kita terserah mau ke kedokteran sana yang kedokteran sana, tapi di sana isong imami, lewong itu isong tadi lah. Jelas kayak untuk mas wakal gitu loh, nggak lompat dalil ngaco kayak tadi ya, non saya itu. Ya, banyak yang putus soalnya dari segi akademik. Orang itu tuh, enggak tuh. Ini sebagai teman lama dulu saya ajarin terus coba apa itu tahun 80-an. Jadi mungkin tidak akan marah ke saudara. Ya, terima kasih ya, Bapak-Bapak, Saudara Pemberantus, ujian telah selesai. Kepada para pemuji disampaikan banyak terima kasih. Ya, tidak kami nyatakan diskursus.